eksepsi terbuka 1 dan terbuka 2 tidak diterima dalam pokok perkara 1 mengabulkan gugatan para penggugat 2 menyatakan tindakan-tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh terbuka 1 dan terbuka 2 berupa 1 tindakan pemerintahan suatu yang berpelambatan akses bandwidth di beberapa wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua pada 19 Agustus 2019 pukul 13.00 waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 20.30 Indonesia Timur. 2. Tindakan pemerintahan yaitu pemblokiran layanan dan atau data pemutusan asentra secara menyeluruh di Provinsi Papua dan 24 kota kabupaten dan Provinsi Papua Barat 13 kota kabupaten tertanggal 21 Agustus sampai dengan setidak-tidaknya pada 4 September 2023 waktu Indonesia Timur. 3. Tindakan pemerintahan yaitu memperpanjang pemblokiran layanan dan atau pemutusan asentra di 4 kota kabupaten di Provinsi Papua yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Jayawijaya, dan dua kota Kabupaten Provinsi Papua Barat, yaitu Kota Manokwari dan Kota Solo sejak 4 September 2019 pukul 23 waktu Indonesia sampai dengan 9 September 2019 pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat atau 20 waktu Indonesia Timur adalah perbuatan melanggar hukum oleh badan dan atau pejabat pemerintahan. 3. Menghukum terbuka 1 dan terbuka 2 untuk membayar biaya perkara secara tamparan yang sebesar Rp457.000. Demikian diputuskan dalam rapat pemusatan majelis.